Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang sulit untuk mendapatkan jodoh. Atau ada orang yang menanti-nanti jodohnya, tapi jodohnya tak kunjung datang. Nah, sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, inilah 5 amalan untuk mempercepat datangnya jodoh. Yang pertama adalah beribadah lari sepertiga malam dengan menunaikan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah amalan baik yang bisa kamu lakukan, karena waktu sepertiga malam juga merupakan momen yang penuh berkah dan tempat untuk berdoa, sebagaimana tertulis dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah yang berbunyi, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki-rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua adalah lakukan sholat hajat. Selanjutnya adalah mengerjakan sholat hajat. Sholat sunnah ini cocok bagi orang-orang yang memiliki hajat atau keinginan tertentu. Apabila kamu melaksanakannya dengan khusyuk dan tulus, dipercaya Allah mengabulkan permintaanmu. Lalu yang ketiga adalah jagalah wudhu dan perbaiki sholat 5 waktumu. Ada banyak manfaat dalam wudhu. Salah satunya adalah membuat wajah terlihat lebih bersih dan enak dipandang. Lalu yang keempat adalah lakukan puasa sunnah. Amalan selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan puasa sunnah. Ibadah ini bisa mengikis sifat-sifat burukmu dan membuatmu dimudahkan segala urusannya. Lalu yang kelima adalah berserah diri dan tawakal. Lalu yang terpenting adalah jaga silaturahmi dan perbaiki kualitas diri. Setelah melakukan amalan di atas, hal yang bisa kamu lakukan adalah berserah diri dan tawakal. Persoalan hidup, mati, dan jodoh adalah sesuatu yang di luar kuasa manusia. Berserah diri adalah bentuk kerendahan hatimu sebagai makhluk hidup. Namun walau pepatah mengatakan, jodoh gak akan kemana, bukan lantas kamu gak melakukan usaha apapun. Kamu harus berusaha memperbaiki kualitas diri, karena jodoh adalah cerminan dari diri sendiri. Nah besti, itulah 5 amalan yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat jodohmu. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.